أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو بالناس لرؤوف رحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو خلق عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي القلب السليم أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون معاشر المسلمين رحمكم الله جماعة جمعة برحمة الله Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-Nya dengan penuh rasa kesyukuran dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangatlah luas dan tiada terhingga banyaknya. Andai kata kita hitung satu persatu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tiada dapat menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat umur, nikmat yang sangat berharga bagi kita, terserah pada kita apa kita pandai-pandai memanfaatkan sebaik-baiknya atau kita biarkan berlalu begitu saja. Namun kita sebagai manusia yang berakal tentu akan berlaku bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, orang yang cerdas itu ialah orang yang pandai mengoreksi dirinya dan menyediakan amal soleh buat bakal sesudah mati. Dan orang yang rendah budinya ialah orang yang bodoh, yaitu orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan mengharap banyak atas Allah. Maka dari itu, selama hayat masih dikandung badan, hendaklah kita isi dengan segala macam kebaikan,
sebagai ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi dari segala bentuk kejahatan atau hal-hal yang tiada berfaedah, agar kita menjadi orang yang benar-benar beruntung. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man qala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu Ahmad an Abu Bakar. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejahat-jahat manusia orang yang panjang umurnya dan jahat amalnya. Jika kita sudah paham betul apa makna dari kehidupan ini, tentulah kita tidak akan lalai dengan perintah Allah dan Rasulnya, oleh karena berbanyak-banyak dalam hal keduniaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir At-Takathur, ayat 1 dan 2. Yang artinya, kamu telah didalaikan oleh perlombaan memperbanyak harta benda sampai kamu masuk kubur. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita telaah lebih dalam, nikmat yang besar itu pada dasarnya tergantung pada nikmat yang kecil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Yang artinya, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar nikmatku, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Maka dari itu, hendaknya kita tidak perlu merisaukan macam-macam nikmat-nikmat yang belum atau tidak kita peroleh. Namun, rasakanlah nikmat yang ada yang belum sempat kita syukuri. Karena segala nikmat yang kita peroleh, semuanya akan dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bersyukur itulah yang akan mencukupkan dan mengundang nikmat berikutnya. Ulama berkata, "An-nikmatu idza kufirat farat wa idza syukirat zadat wa qarrat." Nikmat itu jika disyukuri akan nikmat itu jika tidak disyukuri akan lari, dan apabila disyukuri akan bertambah dan tetap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah jemaat yang dirahmati Allah, salah satu yang bisa membuat kita tentram dan menjadi ahli syukur ialah dengan memandang semua nikmat yang ada hanya berasal dari Allah dan hanya milik Allah. Kita hanya sekedar dititipi yang suatu saat akan diambilnya. Al-Arif billah qutbud da'wah wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hajjaj, di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, beliau menyebutkan puncak daripada syukurnya seseorang, ia menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Dan beliau juga menyebutkan termasuk daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu banyak memuji Allah dengan hati rasa gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan lagi menganggap besar nikmat itu walaupun kecil di mata manusia. Maka orang yang paling berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang dipenuhi dengan rasa syukur. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita agar kita dapat selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mendapatkan ridha-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'dil la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa an'im taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ma tasarrat aynun bi nadari wa udhunun bi khatar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna dhammarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih وَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ فَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء البطن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وانصير بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسلوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Hayya 'alas salat.